Kira-kira jam 7 pagi pada hari Valentine, seorang pembantu rumah memulakan harinya seperti biasa, iaitu dengan membersihkan rumah majikannya. Sedang dia tekun dengan kerja rumahnya, dia tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat kuat datang dari tingkat atas rumah. Pembantu rumah itu pun bergegas naik ke tingkat atas rumah dan kemudian berselisih dengan majikannya, iaitu ibu mangsa yang juga baru keluar dari biliknya. Mereka berdua seterusnya melihat mangsa dan kekasihnya berada di dalam bilik air itu. Mangsa terbaring tanpa seurat benang di atas lantai dan berdarah, manakala kekasihnya dalam keadaan berpakaian dan duduk sambil memegang kaki mangsa. Kekasih mangsa kemudian mengambil pisau dan terus menikam dirinya sendiri di bahagian perut. Apa yang terjadi sebenarnya?